Apakah Islam ini akan bangkit? Islam akan bangkit bukan kata Abdul Somad, tapi kata seorang laki-laki bernama Bernard Lewis. Dari namanya saja, Bernard Lewis. Ini nama orang yang tak sunat dan tak mandi wajib. Cari nanti di internet, B-E-R-N-A-R-D-L-E-W-I-S, Bernard Lewis. Dari mana dia, Pak Ustaz? Jews. Apa itu? Yahudi. Kata dia, Islam akan menguasai Eropa. Kata si Bernard Lewis. Ustaz baca di mana? Di perpustakaan Darul Hadis Al-Hassaniyah Etablissement Maroko. Waktu saya sedang duduk-duduk, saya baca koran. Islam akan menguasai Eropa menurut analisa Bernard Lewis. Orang dari Turki akan menguasai Jerman. Dan terbukti sekarang 2 juta lebih orang Turki sudah bermigran ke Jerman. Dari Turki naik kereta api ke Jerman. Penuh Jerman diisi orang Turki. Orang dari Maroko naik ke atas. Saya kebetulan kuliah di Maroko. Makanya jamaah selalu nanya, Ustaz tamat Maroko ya? Iya, dokek dari Maroko Pak Ustaz. La ilaha illallah. Ah. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Sesudah Maroko kau naik sampan ke Aceh, setengah jam sampai ke Spanyol. Di atas. Di situ letaknya, bukan Maroko. Jadi orang-orang Maroko bermigran naik ke atas. Ke kanan itu Prancis, Itali, ke kiri Spanyol dan Portugal. Tahu Portugal? Tahu Pak Ustaz. Apa itu? Persatuan Orang Tua Gatal. Jadi orang-orang Maroko bermigran naik ke Spanyol. Lalu kemudian orang Tunisia sama Aljazair itu mengisi Prancis. Menara Eiffel itu nanti akan tegak berdiri. Dan di atas menara Eiffel itu nanti akan ada bulan dan bintang. Akan berkumandang mikrofon azan nanti sampai masanya. Allahu Akbar Allah. Kita berdoa mudah-mudahan anak kita yang azan di Prancis. Kalau punya cita-cita begitu. Makanya dulu Muhammad Al-Fatih waktu ayahnya memandikan dia di tepi sungai. Apa kata ayahnya? Hai anakku Muhammad Al-Fatih, kau akan merebut Konstantinopel dari seberang. Hai anakku Muhammad Al-Fatih, kalau kau lancang, kau akan jadi panglima perang. Kau akan merebut Konstantinopel. Saya mau ibu-ibu sekarang begitu. Balik dari sini, ambil gambar Menara Eiffel, print, tempelkan di dinding. Hai anakku, kau akan azan di Menara Eiffel nanti. Gitu, Ninda. Punya anak, nak, kau jadi PNS nanti ya. Ustaz ini nampaknya dendam betul dengan PNS. Nampaknya waktu tes gak lulus ya. Saya PNS, golongan 3D. Tidak bisa naik lagi. Terakhir ngurus pangkar, sudah dikasih tahu. Ustaz 3D, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau mau naik 4A, syaratnya harus doktor. Makanya saya sekarang ini LCMA, lagi cemas menengok A. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, gantungkan cita-citamu nak. My love in Eiffel. Cintaku akan bersemayam di Menara Eiffel. Begitu cita-citanya. InsyaAllah anak-anak kita akan mengumandangkan azan di Menara Eiffel nanti insyaAllah. Dari bunyi aminnya tak semangat. Amin. Daripada tidak ada. Orang doa tu amin. Itulah. Baik yang dimuliakan Allah. Jadi sedangkan Inggris, London itu diisi oleh 3 negara. India, Pakistan, Bangladesh. Maka Eropa itu dikepung oleh orang Islam. Saya ulang balik. Jerman, siapa yang isi? Turki, Spanyol, siapa yang ngisi? Maroko. Nah, yang bertanya pula yang lupa. Perancis, siapa yang ngisi?
Tunisia dengan Aljazair, Inggris siapa yang isi? India, Pakistan, Bangladesh. Akhirnya induk-induk Eropa akan diisi oleh orang Islam. Nah, orang Eropanya sendiri kemana? Orang Eropanya akan punah mati. Siapa yang membunuhnya? Apakah orang Islam akan datang ke Eropa bawa perang panjang? Tidak. Orang Islam kenapa hebat? Orang Islam kenapa mantap? Kenapa orang Eropa mati? Orang Eropa mati bukan karena pedang. Orang Eropa mati kena virus HIV/AIDS. Karena kenapa? Mereka kena LGBT. Lesbian, gay, biseksual, transgender. Karena mereka tak mau menikah. Udah disusun sedemikian rupa. Maka bencong-bencong bertobatlah kalian. Cukuplah itu penyakit untuk menghabisi mereka. Saya kebetulan ceramah di Perawang, di Indah Kiat. Pulp and paper. Pulp artinya bubur kertas, paper artinya kertas. Pas pulang jemputan, saya di depan, supir di sebelah. Saya tengok di belakang dari kaca, ada bule di belakang. Bule, kalau laki-laki pakle. Tentu kita sebagai orang yang berbudaya menyapa, jangan diam aja. Saya tengok, how are you? Fine, kata dia. Bisa juga dia bahasa Inggris. Where are you come from? Dari mana? Saya tanya. Switzerland, kata dia. Dari Switzerland dia. Are you have children? No. Lah ya, ada anak kecil bu? Tidak ada kecil. Tidak ada, kata dia. Why? Kata saya. Kenapa? No time for child. Tak ada waktu untuk punya anak. Saya tahu. Dia bisnis-bisnis, free sex, bebas. Akhirnya kena LGBT, mati. Tak mau nikah. Jerman sampai hari ini menjanjikan siapa yang mau nikah, punya anak, anaknya ditanggung sampai doktor gratis. Saking kan mereka tak mau punya anak. Mereka akan mati, akan punah. Beda sama orang Islam. Orang Islam pula diajarkan banyak anak, banyak rezeki, dan Allah suka pada yang orang banyak. Tazawwajul wanud al-wadud, nikahilah perempuan yang subur dan penyayang. Supaya apa? Inni mukatsirum bikum bainal umam, aku bangga di hari akhirat nanti umatku yang paling banyak, kata Nabi. Makanya orang Islam di Eropa rana pina. Orang Islam ini hebat, makan pucuk ubi sambal belacan. Do re mi fa sol la si do dan la sol fa mi re do. Luar biasa. Maka secara populasi Islam akan menggerogoti Eropa, tapi bukan dengan cara pedang, dengan bom atom Hiroshima Nagasaki, no, tapi dengan cara damai, pernikahan, kelembutan. Dan sekarang mereka sudah mengalami ancaman wali kota London seorang Muslim. Beberapa pejabat yang mendapat gelar sir kebangsaan di Inggris berasal dari India, Pakistan, Bangladesh. Muslim sudah memegang tampuk kekuasaan. Orang Eropa merasa terancam ketakutan, maka dibuatlah apa yang disebut dengan ketakutan terhadap Islam. Namanya Islamophobia. Phobia artinya takut terhadap Islam. Dibuatlah isu 11 September. Dua Twin Tower, gedung pencakar langit, meletup. Pam. Ustaz jangan pakai meletup lah, meledak. Bam. Meledak agak kuat sikit daripada meletup. Apakah orang barat berhasil menakut-nakuti Islam? Dah. Islam makin dihantam, makin dihajar, makin dicari. Berbondong-bondong orang Eropa datang ke Maroko mencari tahu tentang Islam. Beramai-ramai mereka datang ke Kairo mencari referensi tentang Islam. Kalau dulu Islam diburuk-burukkan dengan buku orientalis berbahasa Inggris, sekarang orang Islam bisa berbicara dengan bahasa Inggris, orang Islam menulis dengan bahasa Inggris. Makanya kalau ada anak bapak yang mau kuliah sastra Inggris, mantap. Pak Ustaz, ya, anak saya ini mau kuliah ke Jakarta. Ngambil jurusan apa? Bahasa Inggris. Jangan bahasa Inggris. Bahasa Inggris bahasa orang kafir.
Bahasa Inggris bahasa orang munafik. One dibacuan. Tidak betul. Makanya kemarin kita ada yang nanya, Ustaz, ya anak saya ini dapat beasiswa. Kemana? Ke UI, Universitas Indonesia. Jurusan apa? Jurusan sastra Inggris. Mantap. Terus nak, IP-mu buat 4. Cepat kau selesai, habis itu ambil Master of Art. Kalau perlu kau ke London. Nanti tausiah saya terjemahkan pakai transkrip berbahasa Inggris. Ceramahnya Abdul Somad, penterjemahnya anak muda yang dari UI, membuatkan teksnya siapa? Anak dari Science Technology. 3 yang menggodok satu video. Supaya cantik nampak, siapa yang membuat? Anak dari Fakultas Science Technology. Diuploadkan ke internet, ditonton oleh Donald Trump. Selama iko ceramah awak Donald Bebe nan nengok. Iko Donald Trump. Ditengok adik Donald Trump. Who is this? Dipanggilnya stafnya. Sekau sebentar. Who is this? This is Abdul Somad. Who is he? Siaga ke si? This is a scholar Muslim from Indonesia. Oh my God. Kill him. Bunuhnya.